Masih ingatkah mantan pemain FTV Louis Anastasia? Lama tak terlihat di layar kaca, artis cantik ini ternyata sedang disibukkan dengan pekerjaan barunya. Louis diketahui kini lebih memilih untuk fokus jadi ibu rumah tangga. Di usianya yang hampir menginjak 40 tahun, Louis kerap menerima pujian karena penampilannya yang awet muda. Diketahui Louis Anastasia telah menikah dengan pria bule bernama Eugenio Kimolin. Eugenio Kimolin berprofesi sebagai model dan entertainer. Pernikahan Louis dan Eugenio digelar pada 28 Juli 2018 silam di Bali. Setelah 2 tahun menikah, Louis pun mengumumkan kehamilan pertamanya. Kebahagiaan terpancar di wajah pemeran si Nyai Genit di sinetron Raden Kian Santang kala itu. Louis Anastasia pun mengumumkan kelahiran anak pertamanya pada Kamis 25 Februari 2021 di Rumah Sakit Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan. Anak pertama Louis Anastasia dan Eugenio Kimolin diberi nama Francesco Liam Kimolin. Louis sempat memanggilnya Baby C. Namun baru-baru ini Louis Anastasia mengungkap panggilan barunya untuk sang putra, yaitu Baby Cesco atau Coco. Setelah melahirkan Baby Cesco di usia 38 tahun, kini Louis menjadi pejuang air susu ibu atau ASI untuk putranya. Ia pun kerap membagikan pengalamannya menjadi seorang ibu pejuang ASI. Baru-baru ini Louis Anastasia membagikan potret dirinya saat sedang menyusui Baby Cesco. Dalam foto tersebut tampak Louis dan bayinya kompak mengenakan busana serba putih. Thank you.